Mahkota dewa memang dikenal sebagai tanaman herbal. Manfaat mahkota dewa sebagai obat herbal yang harus Anda ketahui. Buah mahkota ini sangat terkenal dengan kebutuhan nama simalakama. Umumnya, buah ini memiliki bentuk bulat dan berwarna merah merona apabila sudah dalam kondisi matang, serta berwarna hijau jika masih mentah. Berbeda dengan buah apel, simalakama ini tidak bisa langsung dikonsumsi secara asal-asalan. Dibutuhkan beberapa cara pengolahan agar membuat manfaatnya bagi kesehatan tubuh menjadi maksimal, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai penyakit. Yang pertama, obat asam urat. Mahkota dewa juga mampu mengobati penyakit asam urat. Hal ini disebabkan mahkota dewa mengandung flavonoid dan polifenol yang menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Buah mahkota dewa mengandung flavonoid yang berfungsi untuk menurunkan kandungan kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Artinya, selain mampu menurunkan kadar kolesterol, mahkota dewa juga bisa menurunkan resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner. Yang ketiga, mencegah kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan. Namun, Anda bisa mencegah penyakit kanker dengan mengkonsumsi mahkota dewa. Mahkota dewa kaya akan mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas. Meski mengandung banyak senyawa aktif yang baik untuk kesehatan, Anda sebaiknya tidak mengonsumsi mahkota dewa secara berlebihan, sebab mahkota dewa juga mempunyai efek samping. Mengutip dari buku berjudul Mahkota Dewa, Obat Pusaka Para Dewa, karya Ning Harmanto. Mahkota dewa memiliki efek merangsang kerja otot rahim, sehingga ibu hamil tidak boleh untuk mengonsumsi mahkota dewa. Yang keempat, mencegah flu. Mencegah penyakit flu dan batuk, mahkota dewa memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang bisa mencegah tubuh dari flu. Flu bisa disebabkan oleh berbagai virus seperti influenza. Mengonsumsi ramuan mahkota dewa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah flu dan batuk. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Di masa wabah penyakit menular seperti sekarang, daya tahan tubuh harus selalu maksimal. Sebab, saat daya tahan tubuh yang kuat bisa mengalahkan virus yang masuk ke dalam tubuh, kandungan saponin di dalam kulit buah dan daun mahkota dewa berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Nah, itu dia manfaat dari mahkota dewa. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.